Yang mau nonton live stream lagi, gue turni lagi ya iseng ya, PTCGO langsung ke YouTube sekarang. Let's go. Selamat malam, abang-abang sekalian. Ya, seperti biasa kalau turni gue nyalainnya members only ya, biar nggak riweh chatnya, cuma tetap gue nyalain live streamnya. Dan ini lagi nunggu check-in ya, jadi kita check-in dulu. Udah check in, ngecek semuanya, terus bracket ya. Bracket belum ada, partisipan kita lihat siapa aja ya. Ada yang kemarin lagi ya, pasti orang-orang kemarin lagi ya. Kartoven, Didit, Wonderkid, Vexora, Ramdan, Kampret, Princess Yoran juga jago ini. Winyoto, Lincoln, Howlett kemarin ya. Aduh, Blitzerk lagi. Nirvana Fate, Doflamingo ya. Ya, oke. Okay. Ya sudahlah. Seperti biasa ya. Halo bro, Han again, sehat selalu bro, sehat selalu juga bro Han, thank you yang sudah mampir. Thank you, sehat selalu dimanapun kalian berada. Jadi, hari ini kita akan PTCGO, biasa. Dan lagi nunggu teman-teman yang lain juga, ini kan udah pada on nih, Howlett, Vexora. Ya, sambil menunggu kita akan coba lihat-lihat shop dulu, karena gue bingung. Beneran live, iya live date lah, udahlah gabut ini gue. Ya udahlah, gue set members only tapi biar kagak terlalu riuh. Beli booster Vivid di mana sih yang murah? Gue kan kalau ke forum Facebook gitu takut gak tahu kan mana yang trusted, mana yang enggak. Lu tahu nggak yang murah di mana? Ada bos Iman, ada bos Ramzil. PTCGO dulu kita, yoi santuy. Tadi gue abis dibantai deck ini, Mewtree Dawn. Ini gue males nih kalau ada yang bawa nih, sumpah. Itu Roulette Alan Executor kampret banget. Demi apapun gue benci banget sama dia. Jadi ini sekarang 7 Vivid ya. Bahan-bahan Mad Party. Oh enggak ding. Bisa 9 malah. Discord bang. Oh beli di Discord. Ya. Halo Bang Falcro, halo Hanifasya. Halo Bang, halo Aero. Hey Glenn Weno, welcome Glenn. Join member Glenn, welcome. Orbital nih, gue juga tadinya tuh gue mau bawa Orbital kan, soalnya banyak kolosal di sini. Cuma gue belum biasa sama pivotnya, belum sempat ngetes kemarin. Terus gue pengen bawa Darmanitan juga, cuma banyak ADPZ, gue pusing. Kalau mau beli yang murah di Korobin aja, dia 3-10 ribu. Oke, yaudah boleh lah. Berarti entry fee-nya sama aja kayak bayar 10 ribu ya. Oke. Nice. Halo Bang, halo Glenn. Thank you ya Glenn ya, udah join ya Glenn. Santai, enjoy. Ini kita lagi nunggu pairing ya. Jam berapa sih pairingnya? Coba bentar, gua cek dulu ya. Go to match, ini di alt enter dulu. Biasa kalau begini gua alt enter dulu, jadi rada ngangkat. Oke, round 1. Wah, anjir lawan Wonderkid. Galarian Zigzagoon, Galarian Obstagoon, Rowlet, Dartrix, Decidueye. Mati dong gua ini mah. Decidueye Obstagoon ya, mati gua. GG ini mah. Udahlah, mati gua guys. Halo Bapak Pasha, halo Aditya. Enggak apa-apa Glenn, santai Glenn. Santos, good luck Bang, mati gue ini, asli. Mati gue lawan Wonderkid langsung. Decidueye Obstagoon, gue gimana cara ngelawannya? Dit, mati gue Dit. Decidueye Obstagoon. Ya Allah, nih lo kalau mau tahu kenapa gue bilang gue mati. Ini Decidueye, gak bisa di hit V sama GX. Zacian V, ADP GX, gak bisa di hit, mati gue. Satu lagi Obstagoon gak bisa di hit basics.
Obstruct. Prevent all damage dan 3 Pokemon by attack from basic. Ya udah mati. Saya itu turnamen biasanya daftar di mana? Daftar di Discord-nya Elite PTCGO. Ada, nanti gua kasih deh link-nya deh kalau lu pada pengen ikut. Udah banyak kok member-member gua. Rencananya di server gua juga mau diadain, jadi bisa juga join server Discord gua, link-nya di description. Semangat, semangat. Iya, thank you. Ini mah mati gua. Bentar. Mati gua. Lawan Decidueye Obstagoon. Gua lawan TO, Pak. TO apaan, Dit? Aku masih noob main PTCGO, masih belajar lagi nih. Ayo enggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Gua juga noob. Ini gua enggak bisa mukul basically. Ini gua kalau lawan dia mati, udah fix kalah gua. Gimana caranya gua pasti kalah. Gua jalan first gua salah, gua jalan second gua salah. Sumpah mati ini. Dia aromatic energy, grass energy, darkness, rosa 4, rare candy 4, scoop up 4. Obstagoon-nya 2, Decidueye 3, Jirachi 3. Mew, Mimikyu, Fion. Ya udah GG lah. Matilah. Udah langsung aja lah wonderkid lah. Let's go lah. Yuk. OTO turnamen ori. Oh, lawan Winyoto. Lawan kok Robin. Ya, kurang lebih mirip-mirip kayak gitulah. Kayak ini bad matchup yang gue udah pasti kalah gitu. Memang ini deck gue kan tidak didesain untuk ngelawan deck-deck macam Obstagoon, Decidueye gitu. Udah pasti mati lah. Ini deck gue gimana? Gak akan bisa menang. Gak akan bisa menang. Kan Zacian. Kalaupun gue bawa Galadar Manitan, V-Max. Itu kan V. V-Max bisa mukul Decidueye gak sih? V-Max. Bisa dong kehitungnya. Karena tag team kan termasuk GX juga. Iya, enggak bisa dipukul juga Decidueye. Decidueye harus dipukul sama yang biasa. Susah tuh kalau dari Decidueye. Jangan kasih berubah sih solusinya, tapi easier said than done. Ya, emang solusinya jangan kasih berubah, cuma gini, Dit. Misal gua first, colok 1, go. Dia baru naro kan, go, terus gua. Oke lah, let's say gua GX. Gua harus GX dong, ADP. Kalau enggak ya enggak kekejar price-nya. Gua GX. Next turn dia rare candy berubah. Selesai. Gue tarik-tarikin belakangnya gitu pakai boss. Kalau dia naruh belakangnya. Lagian kalau dia Obstagoon juga. Ya kan dia obstruct nih mukul. Dia gak bisa dipukul basic. Ya gue tarik belakang. Harus tarik belakangnya. Kalau dia naruh belakang. Tapi ini mah jago. Download PTCGO di mana? Langsung search aja di Google. Download PTCGO. Langsung keluar kok. VMAX bisa. Emang VMAX bisa gebuk di Decidueye? Setahu gue gak bisa deh. Karena itu kan judulnya dia Pokemon V juga. V Max. Setahu gue gak bisa. Bang, kapan main PVZ lagi? Wah, nanti dulu deh. Nanti dulu deh PVZ deh. PVZ mungkin besok siang. Atau Selasa siang. Weh, welcome Ultra KG 2. Selamat datang di trainer. Thank you udah join membership ya Ultra KG. Oh, kalau yang di HP ya. Di HP ya pakai APK katanya kalau Android. Kalau iOS gue nggak tahu sih. Karena gue sendiri di HP nggak ada PTCGO. Ribet kalau lawannya punya banyak tukar Pokemon. Ya enggak lah, kan gue tarik gue pukul. Tukar Pokemon pasti bawa 4, bawa 3 biasanya. Coba gue lihat dia switch-nya berapa. Switch-nya 2. Switch-nya 2 tapi dia punya scoop up 4. Jadi ya sama aja. Wah, ada Azwar Yuliansyah juga. Halo Azwar, thank you sudah join Azwar ya. Bang, baru ada saldo, santai Ultra KG. Santuy gaming. Nah, kita masih menunggu jam 8 soalnya mulainya ya. Kita gak bisa langsung match. Start jam 8, WO jam 20.15, end 20.30. Princess Yauran siapa? David Daritan. Oke. Kita mulai jam 8 ya, sabar ya. Kita ngobrol-ngobrolin soal deck dulu nih. Tadi gue mau bawa Aeropod juga. Aeropod nih jago nih Golisopod kalau misalnya lawan Kolosal. Cuma masalahnya dia gak naruh banyak GX dan V. Dia mainnya bener-bener orang guru tutor aja. Jadi gak sakit deh meja Golisopodnya. Semangat turni ini. Ah iyalah Bang Mongol, gimana nih. Lu masih di tempat Meki Bang. Ini gue mati sih, gue lawan Desi Obstagoon. Mati gue udah.
Kalau install PTCGO aku harus uninstall Genshin dulu. Mana Genshin update 1.2 sekitar 10 GB. Betul sekali Irwan, mati kamu main di HP Genshin. Makanya Genshin itu memang tidak didesain untuk game HP ya. Aswar, abang coba main Demdek Cinderace. Demdek Cinderace? Coba gue liat. Demdek Cinderace tuh Demdek yang libero ya? Ini ya? Ya bukan sih, Cinderace-nya libero. Oh enggak, Cinderace ginian. Bright Flame. Weh Adit, yang mau download PTCGO di HP bisa lewat APK Pure tuh. Dengerin si Adit tuh. Bisa lewat APK Pure ya guys. Tapi itu di Android doang. Kalau di iOS tuh gak tahu gue dari mana. Kalau di iPad kalau gak salah dia tuh supportnya. Cinderace-nya yang ini ya, yang Bright Flame. 160 flip coin. Kalau Tails discard 2. Kurang jago. Kecuali Cinderace yang libero ya. Udah pulang. Eh, oh udah pulang lu. Main PVZ Hero. PVZ Hero yang ini kan, yang kartu. Gue udah main. Gue udah punya semua kartu. Sampai gue udah uninstall, gue udah gak mainin lagi karena gak ada update. Gue kemarin udah sempet bilang tuh. PVZ Heroes. Wah apa nih? Ntar gue liat grup dulu. Belum mulai kan? Wah. Wonderkid si Daniel. Good luck semuanya. Good luck. Oke, let's go. Mati gue. Lawan Decidueye Obstagoon, mati gue. Mau gak mau gue harus mawail, bener kata si Ramdan. Tadi gue baca. Bener kudu mawail, turunin semua, terus tarik pukul. Karena dia kan pasti nyimpen tuh. Dia misalnya dia main pure Decidueye gitu kan. Dia udah tahu gue gak bisa mukul pakai apapun. Dia siapin aja Decidueye, sisanya di scoop up semua. Ya gue mau gak mau mawail paksa turun semua. Terus gue tarik, gue pukul, tarik pukul. Udah gitu doang. Sekarang tinggal berharap mawailnya gak di price. Iya anjir, kan gue udahan kemarin live stream yang apa Rocket Edition tuh. Terus gue teriak, I hate bugs. Why? Kita gak jadi namatin Rocket Edition karena ngebug. Cobain Ampharos V plus Orbital VMAX. Wait, sudah saya siapkan Bang Mongol. Sudah saya siapkan. Nih. Nah, sudah saya siapkan Ampharos nih. Iya kan? Ampharos Orbital. Ya, sudah. Sudah disiapkan Ampharos Orbital. Lu bakal brewek Urshifu gak? Pasti brewek lah. Gue pasti brewek. Kemarin di channel ini yang skip brewek tuh cuma Champion Pet doang. Karena gue emang gak nyari apa-apa. Dan emang tidak termasuk set gede. Ya kan buktinya di shop aja gak ada gitu. Dia kayak mini set. Macam Hidden Fates gitu. Nah baru gue brewek kemarin Vivid kan. Nanti selanjutnya apa sih yang Ringeki? Itu Battle Styles ya. Battle Styles pasti brewek. Itu mekanisme baru tuh. Bentar ya, start, oke, udah start ya, tinggal nunggu Wonder Challenge. Santuy. Oke, tinggal nunggu musuh gua nih, gua masih nungguin dia lagi siap-siap. Nah, sudah pada online, nah ini dia. Oke, guys, apakah saya akan mati? Apakah saya langsung sekup? Kita lihat. Aduh, ini emang pecandu roulette. Udah roulette lagi dah. You want the coin flip, would you like to go first? Should I go first? I think I should. Wah, ini dia. Spread di era VMAX. Betul sekali, Ngol. Spread di era VMAX. Gue aja main Galar dan Manitan juga, tukang nge-spread. Let's go, good luck semuanya. Good luck Didit, good luck Ramdan, good luck semuanya. Good luck Lincoln, good luck abang-abangku semua panutan. Kita lihat apakah saya akan mati. That one. Please mawel gue jadi price. Oke. Dia mulligan 2 kali, berarti gue mulligan 2 kali loh. Oke, start Jirachi ya. Gue spinner dulu deh. Oke, Mawel ada, Denden 3, ADP. ADP 1 price. ADP 1 price, energy switch.
Wah, ini sih tolol sih. Bos gue satu. Oh, ya udahlah. Oke lah, ya udah. Mau gimana lagi? Bos satu price. Mawel belakangan aja. Oke, ADP, Zacian Intrepid. Yap. Duh, enggak ada bola lagi. Aduh, bos gua dua-duanya di tangan lagi. Wah, ini sih enggak bisa nih. Gua enggak bakal bisa dedene ya. Gua enggak bisa dedene. Kalau gua dedene, gua akan buang bos gua dan itu satu-satunya resource gua buat narik. Oke. Kayaknya gue kena OTK. Hah, OTK? Oh, lu lead-nya nge-break ya? Langsung mati. Langsung dibunuh, langsung no bench ya lu. Maaf bang, baru datang. Santai, Arkan. Bang, soal issue bakal ada DLC lagi apa enggak bang? Kayaknya sih ada. Kayaknya, cuma gue gak tahu, gue gak kerja di Game Freak. Nah, ini dia nih, roulette. Oh, roulette yang ini cuy, bukan yang Sky Circus. Skill dive, bisa take the stand damage to one of your opponent's Pokemon. Dia bisa nge-snipe 40 juga, nyolot cuy ini roulette. Capture langsung. Capture energy. Jirachi. Switch. Berdoa lagi yuk. Berdoa pada bintang. Marni otsukaimasu. Budi Marni deh, mati. Oh enggak di Marni cuy. Yowes, kalau begitu. Buset dah. Oh, si Didit yang OTK. Gua kira lu yang dibantai. Oh Isha, halo Yuda. Welcome, welcome. Gila, ini bos gua 3. Bagaimana? Ya udahlah. Begitu aja sih. Bos gua 3 di tangan, abis itu di Marni. Bos gua ke bawah semua dong. Oke, telescopic sight. Wah, cicil tahapan BCA nih. Buset, itu aromatik ngapain? The Pokemon discard type itu recovers from all special condition and cannot be affected by any special condition. Wah, gila, nggak bisa di-confuse ya? Oke, scoop up. Oke, ini dia tinggal rare candy doang ya kan? Oke, scoop up lagi. Oke, berdoa lagi. Gak, itu gak di... Dia gak ngambil ya? Oke, Marni. Kasih gua bola, please. Buset dah. Oke, Dartrix. Gue bunuh dulu lah. Bosnya tapi dikebawain sama dia. Bosnya dikebawain. Oke, gue reorder dulu. Ini mah, spinner. Aturan gue tadi nggak cherish anjir, aturan gue spinner aja goblok. Ah ya udahlah, gimana lagi? Aturan tadi gue ini aja spinner aja. Alah, jangan kasih gua ADP dong. Oke, energy switch. Nah ini nih, abangnya datang nih. Nah ini dia, abangnya. 90 sini. 20 ke 2 bench. Berarti 50 tambah teleskopik ya. 90 depan, 50 2 belakang. Splitting arrow.
Oke. Dia nggak bisa gue pukul ya. Prevent all damage done to this Pokemon by attacks from your opponent's Pokemon V and GX. Harus gue tarik. Hah. Ini mah dia bener-bener ngeteng doang di depan, soalnya gue harus tarik Jirachi bunuh. Terus berharap di tangannya tuh ada Pokemon. Gue gak berani Clay. Demi apapun gue gak berani Clay. Kalau Clay ntar mawel gue kebuang, gue nangis sih. Gila, nggak ada loh, nggak dapet loh. 90 lagi, cepret-cepret. Ntar. Oke. Masalah ini bener-bener gue gak boleh miss. Gue harus tarik dulu bunuh, baru mawal tarik bunuh. Harus. Oke, bos. Ntar dulu chat. Oke. Bos, please, bos. Bos. Gak lucu nih, gue kalau di stem gak lucu sih. Anjir, deg-degan gue. Deg-degan gue, sumpah. Ntar dulu, chat. Oke. Sekarang gacanya gini. Enggak, gacanya gini. Di tangannya ada basic enggak? Menurut lu di tangannya ada... ada basic enggak? Menurut lu di tangannya ada basic enggak? Gak ada dong, anj... Fuck. Fuck shit. Fuck shit, man. Mati gua. Kalah, men. Goblok, men. Gak bisa, men, gila loh. Kalah, gak bisa. Gak ada basic, what the fuck. Obstagoon. Baru diambil gituan. Percuma, diturunin terus dipakai. Tuh. Balik lagi. GG. Itu one last shot. Itu doang chance gue. Gue gak mungkin bisa gimana-gimana. Dia tinggal bunuh. Dor. GG. GG. GG gaming, cok. Gak bisa diapapain loh. Pukul. Ha! Twing! Tidak bisa masuk lo, tidak ada basic lo, gila lo. Ya, tadi kalau ada basic menang gua, anjir. Obstagoon dua-duanya. Tahu-tahu gua bawa mawai lagi. Nah lo.
Tiba-tiba gue bawa Mawel. Ayo, Mawel kedua. Wah, gue jadi pengen bawa dua Mawel lo, gila lo. Soalnya tadi nggak bisa guys, kalaupun gue tahan, ya tadi gue nggak Mawel nih, gue sabar nih nunggu tangan dia begini baru gue Mawel, nggak bisa. Dia bakalan langsung 6 price. Dia bakalan tarik ini pukul 50.50 langsung 6 price. Dia nggak bakal nyisain slot untuk bisa gue Mawel, itu udah nggak mungkin. Nggak bisa ngapa-ngapain gue. Mawel lagi tiba-tiba. Hup. Iya, tidak mungkin ya. Huhuhu, mati. Mati, GG. Mawelnya playset. Iya, kayaknya gue harus bawa playset deh. Gue bawa 4. GG. GG Gaming. Selalu lu. You lost your match. No, Mawel, why you disappoint me, Mawel? Kenapa tangan yang isinya aromatik, ya? Yeah. Obstagun 2 biji. Masa lu mikir nggak sih? Mungkin dia nggak ngedrop Pokemon itu di tangannya. Ya disimpen sama dia, makanya dia kan gak naruh lagi dong. Kalau naruh gue tarik dong. Gak ada anjing. Enggak, gue gak bawa 2. Tadi seandainya gue bawa 2 kan, gue cherish ball, iya Mawel lagi mati lu gitu. Enggak lah, gak bawa 2. GG. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Iya, bisa. Tetep aja gue kesel. Cheer. Close match loh. Wah, gak ada basic. Hoki, kata Daniel. kata orang ini, hoki. Anjir. Kalau gua tahan, pasti snipe. 6 price. Juga soalnya lu. GG. Gue udah tahu kalau gue tahan tadi, ini kan, dia pasti snipe 6 price. Dia tarik Dede ini pukul 90.50.50. Zacian sama Dede ini satu lagi 6 langsung tarik gitu. Gak bisa gue tunggu kayak gitu. Tadi gue mikirnya juga gitu kan, gue pengen ngasih dia ngambil price. Jadi gue cuma naro Zacian sama Dede ini satu gitu. Jadi dia nge-snipe-nya kan 5 atau 4 price. Jadi gue gak ngeposibelin dia untuk ngambil 6 price. Cuma tetap aja susah. Susah banget. Window-nya di situ doang tadi. Demi apapun. GG sih. Match keduanya mulai jam berapa? 20.30, tapi lebih cepat kalau semuanya sudah selesai. Wah, GG. Coba kita lihat dulu. Gue mau lihat skor orang-orang dulu. Bracket. Oke. Wonderkid, Lincoln, Persiauran, Didit, Blixer. Oh, si Ramdan belum beres nih. Di si Duai gak ada medkit. Anjir, medkit dong. Oke. Berapa orang sih ini turnamen kali ini? 16 ya? Oh ya, 16. Aduh, kentut banget dah. Gue jadi pengen bawa 2 Mawel, anjir. Sebel loh. Rese loh. Bentar. Itulah mengapa biasanya dek-dek begini bawa Dura lu. Nah, bawa Dura lu Don. Bukan Dura lu Don yang ini ya, bawa Dura lu Don yang satu lagi ADP-nya biasanya. Jadi biar enggak mati kalau ketemu Decidueye. Kalau ketemu Decidueye dia masih bisa balas pukul. Nih, Duraludon. Bukan Duraludon V, Duraludon yang kecil. Aegislash.
Ntar kalau Aegis Slash itu dia bisa mukul nggak? Bisa mukul Desi nggak? Kayaknya nggak bisa juga deh. Aegis Slash, oh bukan, bukan yang VMAX, yang kecil. Aegis Slash V. Nah ini Aegis Slash V. Sonic Edge, this attack damage isn't affected by any effects on your opponent's active Pokemon. Oh enggak nge-prevent ability, dia tetap enggak bisa mukul. Duraludon yang ini nih guys. Duraludon yang brengsek. Nah ini yang ini, biasanya deck ADP boginian sebiji. Buat lawan di Sidueye, itu Power Beam ya kan, 110 tambah 30, 140. Emang sih di Sidueye, nah dia nge-one shot di Sidueye itu, 110 tambah 30, 140. Jadi dibalesnya pakai Duraludon. Desiduanya dipukul mati. Tapi bawa gituan satu. Emang gue gak bawa. Hah, what a shame. Iya gue gak bawa Aegislash, Dad. Aegislash juga gak bisa mukul. Oh emang iya. Effect on opponent's poke termasuk ability. Oh tembus ya. Oh pantesan orang pada bawa Aegislash. Oh that's why orang pada bawa Aegislash. Gue kira dia gak ngetembus ability. Iya gue gak bawa ginian. 160. This attack damage isn't affected by any effects on your opponent's active Pokemon. Berarti dia bisa mukul Obstagoon juga ya? Oh itulah kenapa orang pada bawa ginian. Gue baru nge. Ngapain kan orang bawa Aegislash V doang lagi. Gue kira tuh dia tetap gak bisa mukul. Kan kayak ngapain gitu loh. Ternyata tembus. Oh, Valim tembus. Oh, iya boleh deh. Oke, kalau gitu next buat Twix deh deck gua. Gua kudu bawa gituan berarti. Keren anjir, gua enggak expect bisa kayak gitu. Najis. Keren, keren, keren. Berarti gue kudu Twix nih. Gue kudu nge-Twix deck gue. Masalah udah submit decklist kan, gak bisa diubah. Jadi kalau mau nge-Twix ya, paling Zacian-nya 3. Pokemon Catcher 2. Terus bawa Aegislash sama Duraludon. Ya jadi ini attacker-nya Zacian-nya kurang 1. Pokemon Catcher kurang 1. Aegislash, Duraludon masukin. Paling sih gitu. Soalnya ini emang decknya straightforward, 4 kali 4 boss, 3 Pokemon Catcher. Ya boleh deh next, kayaknya harus gua Twix kayak gitu deh. Coba gua mau lihat-lihat lagi. Next main apa ya? Ini Alakazam juga katanya ada decknya. Cuma enggak sih, enggak terlalu terpakai. Aegislash VMAX enggak. Ampharos ini gua penasaran sih. Ampharos Orbital Obstagoon. Orbital. Terus apa lagi ya yang Marpen gue bikin ya? Ultimate Mewtree sekarang udah enggak relevan sih di sini ya, udah enggak bisa Soul Burst-nya. Butterfree ini lucu kali kalau gue main Butterfree. Butterfree VMAX 150 Confuse Poison. Kalau enggak Butterfree kecil nih, Panic Poison. Burn Confuse Poison satu energi. Gila lo, burn confuse poison. Charizard juga tadi gue pengen pakai Salazard ya. Salamence Charizard. Cuma itu lebih enggak bisa punya counter lagi, enggak bisa mukul beneran. Pukulannya paling Volcanion kalau gue bawa Volcanion itu juga. Bentar deh, gue bawa Volcanion kagak ya? Bukan Leonzard. Salazard. Nah. Nih. Ya bawa, paling yang bisa mukul di Sidueye-nya Volcanion. Kalau ketemu deck-deck model begitu. Mau orang guru nih, mukul dah orang guru dah. 70-70 dah. Underrated itu Alakazam memang. Alakazam ada yang make kok. Gue pernah inget ada yang make. Siapa lagi ya? Monyet gunung udah. Fortress. Ah ini Fortress deck meme. Jadi dia harus bunuh diri dulu baru bisa nge-KO ya. Falings, Eternatus. Eternatus lagi, mati ketemu gituan. Yang nyerang Hoopa. Drapion.
Dragapult, Dragonite. Hah. Kemarin sih itu fighting box tuh, itu bagus sih. Yang pakai double Cramoran. Enggak ada yang bawa Blacephalon ya. Cinderace nih juga nih. Charxen, Charizard Raikzen. Houndoom, Incineroar. Oh, ini mah deck Mewtry. Keldeo. Whims gak jadi bikin, belum. Whims tuh gue pengen bikin di dunia nyata, Dit. Yang pakai Nadel Guslord. Itu tolol, anjir. Sumpah. Ini paling ini Zacian Lucamel. Tapi tetap aja, enggak deh. Whimsicott gue belum beli bahannya juga kalau pengen di PTCGO. Masa main ini deck lucu-lucu. Maractus. Powerful Needles. Kan Mega Sable Titar. Sudah gue siapkan. Mewtry-nya udah ada 3 juga. Milotic nih decknya Didit, Dit, kampret lu Dit, deck ular. Assalamualaikum, waalaikumsalam Lukman. Tadi gua lawan baby balon itu. Oh, si Ko Robin pakai baby balon. Nah, ini dia lawan Dimas gua anjir. Dimas Peri. Bentar, bener enggak sih gua lawan Dimas? Apa gua di challenge ini mah? Wah, ini mah gue di challenge. Jangan dulu lah. Kaget gue kira turnamennya udah mulai. Jangan dulu lah. Makanya bukan anjir. Kaget gue kira pairing anjir. Oke, yang menang siapa itu Ramdan menang tuh. Vexora menang lagi dia. Pasti palu gaib. Udah tahu gua. Pasti tipu-tipu dia. Dukun hari libur tetap buka ya. Oh, dukun enggak ada hari libur di Dukun gak ada hari libur. Nah, ini udah mulai nih. Siapa gua? Divineos. Waduh, Orbital anjing. Anjing. Ah! Orbital Alolan Sandslash di spread terus di GX cepek semua. Bird Keeper red and blue ya kan. Aduh, capture grass, water weakness. Hah. Oke, ya sudah kalau begitu Divineos. Mari kita mulai. Opponent is already in a game. Ayo ah. Ya, lagi main lagi dia Kentu. Petisi Ben Crushing Hammer. Petisi, saya setuju ya. Palu sama dengan auto win, betul. Palunya kalau gini deh, semua kartu itu tuh jago kalau head. Udah gitu aja. Kalau head, masalahnya ada orang-orang yang suka ke dukun yang dia itu chance headnya itu 90% ya. Jadi kalau dia tails itu dia lagi bocu aja 10%. Biasanya normalnya sih 90% head. Lawan siapa? Divineos. Divineos lu bukan sih? Di lu mah Nirvana. Lu Nirvana Fate kan setahu gua. Gua Divineos nih, Divineos. Oh, di decline ya udah, tunggu aja. Palunya palu Thor anjir ya, palu Asgard anjir 100% deh. Pusing gua, next gua bawa apa ya? Pengen coba Salamence Ninetales sih. Salamence Charizard sih. Seru tuh main itu. Mana nih? Hah. Aku dikepang. Tidak, aku dikepang. Ih, gue lagi candu main Pasmo loh guys. Seru banget. Ntar video Pasmo incoming ya. Gue kemarin abis record. Kocak anjir main Pasmo. Ya anjir, Mjolnir.
ampun, ampun. Ayo dong. Bingung gue tuh pengen bikin deck lucu-lucu tapi belum dicoba ya gimana. Bea juga nih, Bea. Bea juga kan lucu tuh, ada yang pakai Bea. Terus apalagi ya? Deck air yang pakai Nessa. Terus Sonia. Wah, gue pernah lihat ada yang pakai deck opal juga anjir. Dia tutor bebas sejumlah heads. Nah, ini pasti bocah-bocah kayak Ramdan nih cocok pakai gini nih. Flip 2 koin setiap head cari kartu taruh tangan. Ya kan? Dia pasti head. Decknya Hitmontop, Hitmonchan sama Hitmonlee. Oh, itu juga boleh tuh. Cuma rada ribet makainya tuh kalau ketemu yang tukang apa namanya? Tukang ngeklecein deck-deck kecil. Cuma jago tuh, tapi gue penasaran, gue pengen coba fighting box yang kemarin deh, yang pakai dojo. Gue gak punya dojo tapi ya. Oh ada ding, ada dua. Martial Arts dojo. Ini kartu di dunia nyata nih mitos nih guys. Harganya buset, sampai pego kemarin gue liat. 150. Start, ini kan gue lawan Divineos. Ayo cuy. Dah, yuk. Deck apa ini? Apakah Leonzard? Enggak lah, kan kita udah tahu ya, Orbital. Orbital Kentu. You lost the coin flip. Ya, elah. Oke, gue dikasih second ya udah. Ya, Mulligan, bagus. Heish. Ada yang kemarin, ada yang dapat tuh kemarin dojo emas. Iya langsung dilelang ya. Sekarang udah 200-an. Cuma gue gak mau deh main dojo-dojoan. Scoop dulu lah. Aduh. Kudu deden. Kasih gue cherish dong. Cherish, ADP, spinner. Ambil air, colok. Milo gak pernah lihat gue dipakai sama orang. Jarang kalau Milo mah emang definisi cacat Milo mah. Oke, okay, Orbital. Oh, ini kayak gua nih pakai sensor-sensornya yang ini nih. Oke, okay. Strafe. Waduh, zacian lagi. Ya udahlah. Colok enggak ya? Apa buang aja, buang aja deh. Wih. Wih. Oke, okay, dapat air. Oh, dapat clay. Bola dong. Aduh, ADP gua kebuang. Duh. Shit. ADP gue kebuang nih guys. Jangan bilang satunya di price. Iya GG. GG. Satunya di price. GG. Yowes. Yowes. Full Zacian. Full Zacian. Memang kenapa kalau saya full Zacian? Saya tidak takut. Saya nggak takut tuh full gajian. Mantap, ADP-nya kebuang, satunya di price. Memang sudah biasa begitu. Ya, sudah biasa. Cuannya udah habis. Mana ya? Selalu begitu tuh. Kan ada aja kelakuan. Enggak bawa tandu, Bang. Tandu rotate. Enggak bawa kail normal, Bang. Enggak. Weakness. Oke, Marni ya. Boleh. Boleh, boleh. Jangan berubah dulu dong jadi VMAX please. Iya boleh, bagus. Ini belakang mau berubah. Sabar, full Zacian. Full Zacian. That's fine, totally fine. Kalian kalem aja, santai aja. Gak usah panik gitu dong. Kena santet. Ya udahlah. Berarti gue harus bunuh Orbital. Ya, dia nyari Orbital VMAX, of course. Oke. Okay. Wah, ada Mr. Mime. Scoop up block. Gila, namanya aja scoop up block loh. Namanya aja udah mendefinisikan loh. Scoop up block. Your opponent's Pokemon that have any damage counters and any kind of special Pokemon cannot be put in your opponent's hand. Ya,
Orbital VMAX. Cepret dulu dong. 50 more damage for each energy attached to your opponent's active Pokemon. Oke, Vion nih, gue lihat-lihat. Pakai nggak? Wah, susah nih. Gue maju nih, pukul. 230. Next turn dia G-Max Wave. 50 more damage for each energy attached to your opponent's active Pokemon. 50 plus 150, 200. Tapi kan dia Iri Beam. Wincon gue apa ya? Bunuh orbital belakang. Tak, 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 tak. Pak. Oh iya, resist, lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, resist yang mulia. Alhamdulillah. Play message for evolution grass. Oke, gak ada kan, gue cek doang ya. Ampun, ampun. Gimana ya caranya ya? Gimana yo re caranya yo? GX Mawile, discard supporter. Anjir, WTF, ngapain gue discard Mawile? Sabar Shahoki, lu ntar di banner siap. Tapi gue jujur udah gak ngincer apa-apa sih. Demi apapun. Ntar. Cherish. Coba Mawile. Mawile itu gak resist. Dia 10 plus 30 kali bench. Maksimal 160. No use. Tapi 2 energi. Tapi sama aja segitu juga. Gue buang aja lah Mawile. Pukul gak ya Orbital VMAX nya? Harus sih. Harus sih. Harus. Harus. Pusing gue. Oke, okay. Capture energy. Oke. Okay. Oh iya, gue lupa ada ginian. Terus tour field, berubah lagi. Iya. Yeah. U-turn board nggak? Marni, oke. Okay. Air balloon gue juga tadi di press apa di deck ya? Waduh, deden lagi, buset. Iri Beam, oke. Okay. Pak, 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 pak. War. Oke. Okay. Wes. Yo, Wes Ben. Koyo ojo singgala. Ini gue udah gak bisa GX juga sih. Hah. Energi switch 2, metal saucer 2, ada balon. Ah. Aduh, gimana nih guys? Switch 1, Metal Saucer 2. Susah nih anjir. Kenapa sih ya? Kenapa turnamen malam ini kayaknya sangat tidak mendukung gua gitu? Oke, Metal Saucer, ADP bodo amat. Saya sudah tidak memerlukanmu. Oke, energi lagi. Oke. Wincon gue bener-bener bunuh orbital anjir. Bang, yo wish been reference. Zacian Dedeni, ya deck baru gue guys. Perkenalkan deck baru gue. Kok ADP-nya gak diturunin menurut anda aja? Oh iya ada dia, brengsek. Brengsek, DGX dong. Bentar, bentar, bentar. Cepe
cepet. Bentar. 70 lagi. Shit. Duh, gua enggak ada. Aduh, bosnya di sono lagi anjing. Duh, gimana nih? How? Spinner juga udah enggak ada. Udah enggak ada apa-apa anjir. Tinggal saucer doang. Gak bisa anjir. Gak bisa. Ayo semangat, gimana caranya? Gua aja gak GX ADP. Bentar, wait, what? Oh ini 130 dong jadinya. Mati. Oh mati semua dong. Mati. GG. Mati semua ya? Kenyang sekali yang mulia. Saya baru match 1 ketemu siapa? Gue match 1 lawan Orbital si Divinios. Match 1 gue ketemu ini Wonderkid Decidueye Obstagoon. Gimana cara gue ngelawannya sekarang gue tanya. Match 2 ketemu ginian. ADP gue kebuang sama Clay. Satu lagi di prize. Aduh, kalau ADP gue satu gak di price, gue tinggal tarik, pukul, cas 3. Tarik, pukul, cas 3. Aduh, cantik banget. Aduh, emang resikonya si Clay. Kayaknya gue kudu bawa Ordinary Rod. Terus, Duraludon. Gue baru sadar nih kurang-kurangnya nih. Ordinary Rod, Duraludon, Aegislash. Jadi gak completely dead kalau ketemu gituan. Oke, report score menang Divinios ya. Good job. Ya, gue nggak bawa lagi slash di sini. Yang nggak bisa lah, udah nggak bisa gue ubah. Di sini udah nggak bisa. Deck gue kan emang straightforward waktu itu. Jangan sampai ketemu Wonderkid dah gue. Mati lu dit. Emang Wonderkid 2-0. Coba gue lihat. Ya, lu kan menang nih. Lu menang lagi nih, 2-0 nih lu. Wonderkid masih gelut tuh. Gila, tuh si Adi masih juara 1 tuh Nirvana Fate. Aman Adi. Masih aman lu, Di. Wah, ini tolol sih. Coba. Gue mau tes ini ah. Darmanitan. Nah, gue mainnya Darmanitan Sense Slash waktu itu. Coba deh. Gue Sense Slash-nya kayak tadi deh, bikin Orbital. Coba, Sense Slash gue berapa ya? Satu doang lagi. Iya, lolan Senseless GX gue cuma satu, dia bawa dua-dua ya. Gue penasaran yang Ampharos, cuma gue nggak tahu listnya yang bawa Ampharos nih. Jadi mainnya pakai Ampharos. Tapi tadi goblok sih. Tadi berarti segampang itu ya? Dia tinggal 3 kali ability, terus tinggal GX pakai scope 160, Dede ini mati semua.
Gila. Luar biasa. Saya mengaku kalah, guys. Saya terbantai malam ini ya. Oke, gue waktu itu ada list yang Orbital Roxy. Gue pengen nyoba sembari membuang waktu. Bentar, mana listnya ya? Orbital. Sempet gue foto ya? Bentar ya, gue cari dulu. Oh, ini ada nih. Oh, Orbitalnya 44. Ini yang pure Orbital. Gue enggak pure Orbital. Orbital Roxy, mana ya? Kan di sini. Ada yang pure Orbital 44. Ntar dulu. Sampah, anjir. Lihatlah seorang Valkyrie setelah kemarin dibantai Hammer, sekarang pakai deck Zacian Dedene. Wah, brengsek lu ya. Terbully gue loh. Mati gue hari ini pokoknya lah. Thank you Beacon Cream. Hadir Avalon, halo. Bang, cocokkah deck Metal Zacian ditambah Stunfisk? Enggak, gue jarang-jarang yang pake Stunfisk deh. Gue gak tahu deh varian itu deh. Cocok sih cocok kalau lu mau ngide-ngide ya. Gila, sekarang gue pakai Zacian Dedene loh, gila loh. Keren. Nih, Stunfisk kan maksud lu. 60. Tapi kalau deck ini kalau Pokemon ini di knockout musuhnya kena 12. Look metal, yang bagus look metal sama Stunfisk. Main wall. Bikin amazing box dong. Waduh, pengen sih. Cuma, nah ini dia nih, amazing box. Raikou. Apa gue main Raikou ya next ya? Amazing shot, cepret, amazing shot, cepret gitu. Rayquaza, Jiracoy. Di sini belum ada Kyogre sih. Ini ada Celebi. Di sini belum ada Kyogre, Yveltal. Ntar kalau udah ada gue main pasti, sumpah. Siap bantu modalin selain amazing Jirachi. Siap dit, boleh dit. Kita coba dit ntar amazing box. Main jebakan Batman, iya anjir pakai Stunfisk deh. Lo mau bikin gak di jadinya? Gue udah ngomong tuh di staff. Gue udah ngomong di staff buat turni PTCGO tapi di Discord gue. Jadi sistemnya kurang lebih sama kayak gini, bikin battle fight. Terus entry fee-nya misalnya ya satu booster lah, satu booster aja. Biar pada ikutan satu booster, ntar prize pool-nya tergantung ada berapa orang, ntar yang dapet prize juara 1, 2, sama 3 gitu misalnya. Gue udah ngomong tuh di staff. Kalau mau bikin... Gue bikin udah di sebelah gratis. Di sebelah di mana? Di sebelah di mana? Gue nggak tahu deh di mana tuh. Soalnya biar anak-anak yang pada di Discord gue tuh pada nanyain kalau misalnya mau turni-turni gimana kan? Apa nggak kita bikin aja turni? Nah, si Didit juga kemarin minta ini apa namanya VGC cuma pakai showdown gitu kan? Tadi juga kemarin juga banyak R Santos minta gitu. Jadi menurut gue kayak ya lumayan lah buat ngaktifin komunitas lagi. Jadi di Discord gua entry fee-nya kayak satu booster. Atau ntar kalau yang showdown, ntar gue coba yang sponsorin. Juara satunya dapat apa, gue yang kasih misalnya. Ntar setiap minggu diadain, setiap hari apa gitu. Boleh. Yang penting ada yang mau manage. Soalnya gue kalau manage gituan nggak keurus. Harus ada yang manage. Ini nunggu satu lagi. Nunggu next match ya. Oh, Ramdan menang lagi. Seperti biasa, membantai dia ya. Vexora. Terus Wonderkid kalah sama Princess Yaoran. Gila nih Princess Yaoran bawa apa, anjir? Oke. Ada kemungkinan Didit bisa ketemu Ramdan. Bisa ketemu Divineos. Ya, Dit. Siap-siap lu, Dit ya. Gue sih tinggal menunggu ajal aja ini. Gue sudah tidak tahu mau ngapain. Ini kok gak ada suaranya ngebug ya? Nah, baru ada suaranya lagi. Januari nanti gue modalin, gak usah pakai fee entry. Ya nanti, tapi lebih enak fee entry gak sih? Jadi gak ada yang modal-modalin. Maksudnya kalau PTCGO kan kayak gini nih. Entry fee 3 booster. Nanti yang juara 1-4 dapat 4 booster gitu. Kayak gitu. Jadi buat for fun aja. Nah, kalau di tempat kita ntar kayak 1 booster aja anjir. 1 booster kan berapa? 3.000 perak. Itu juga buat entry fee, buat prize pool juga gitu loh. Oh, ketemu Princess Yaoran dia.
kalau mau bikin turnamen dari dim deck aja bang. Nah, dim deck ya, ya lu harus bisa ngerti aturan sih, tapi turnamen TD rada repot. TD-nya juga cuma boleh yang ini ya, yang ada di sini. Lu ketemu Yaoran, gua ketemu siapa ya? Ya udahlah, paling enggak skor gua jangan 0-2 lah, anjir. Kalau ini mati gua udah dah. Ya, dim deck merakyat memang semuanya. Anjir, gua lawan, ya Allah. Lawan Korobin. Wes. Wes. Lawan Korobin. Round 3 start. Oke, ntar lagi. Aduh, lawan ini apa namanya? Balon and Friends. TD lebih merakyat memang. Cuma beneran hoki. Ya apalagi TD-TD yang nge-break ya, yang energinya 20. Itu males tuh. Ya, kayak gini kan Charizard-nya cuma 2. Ya kan, terus Yan Mega, attackernya Lugia, udah Makargo kalau mau nyerang nih 180. Ya. Energinya 18. Nah, tangan lu tuh energi 5 sama Dan. Sama Lugia terus Sudowoodo kayak gitu. Kalau TD itu suka kayak gitu. Ya jadi dia energinya numpuk 18. Ya gitu. Gue sih saranin paling Relentless Flame ya, karena dia walaupun energinya banyak, cuma ini bisa buat thinningnya banyak banget nih. Dokuinnya bisa thinning, terus bisa ngedraw Farfetch-nya, terus ada si ini juga, siapa? Charizard-nya bisa apa? Roaring Resolve, thinning energi lagi, macam-macam. Dan kita dapat, dan kita dapat, dan ya terus saya begitu. Oke, start ya Korobin. Sudahlah. Lawan Korobin, lawan yang punya hajat. Aduh, gatel-gatel gua kenapa ya? Dari kemarin bentol-bentol. Aduh. Ya kalau enggak Soaring Storm kalau enggak Relentless Flame yang masih gua rekomendasi. Sama ini, apa namanya? Would you like to go first? No. Sama ini. Empoleon. Ya Allah, apaan ini? DD nih. Deck DD nih. DD nih and friends. Selamat datang di deck DD nih. Kemarin ngerasain banget soalnya pas di turninya Kolibra. Gue mirror match Unseen Depths tapi hoki di awal, Empo gue jadi duluan. Ya memang bener-bener hoki. Mainnya tuh emang kalau TD ya emang siapa yang nge-setup jadi duluan. Oh ini Denny Zacian, Cramorant. Keren deh full artnya suka gue. Oke, colok satu. Go! Sword. Oke, bisakah saya GX turn 2? Bisakah aku? Oke. Okay. Buset, energi switch gua. Weh, Beacon. Iya, ini dia deck Dedene Tingly Return, betul sekali. Ini Electric Box ya. Tingly Return with Dedene. Energi switch gua cuma 2 lagi, brengsek. Bisa dapat enggak ya? Thank you Beacon as always. Ya ini dia guys, Dede ini ADP ya, serangannya pakai ini, pakai Static Shock. Wih dapet loh, tapi Zacian yang gak dapet. Go. Kenapa ya hari ini gue ya? Hah? Kenapa ya? Kenapa coba guys? Kenapa? Kenapa coba? Kenapa gue hari ini begini amat nasibnya? 2 DDN-nya starting, DDN-nya gue gak dapet clay juga, gue gak dapet bola. At least kalau gue dapet clay gue bisa dapet bola. Bos yang bener aja bos. Big catch. Break juga nih gue. Lu nge-break udah 2-0 dit. Gue 0-2.
Ini kalau sampai gue kalah juga, amit-amit sih. Itu gue belum belum bikin di dunia nyata loh. Ini deck beginian 1,5 juta minimal. ADP-nya 2, DD-nya 3. Enggak, lebih-lebih 1,5 juta lebih. 3, 2 juta. DD ini sekarang lagi naik, 400 ribu harganya DD ini. Ah, Cherish. Cherish. DD ini ketiga. Buang-buang metal saucer, bodo amat dah. Buang-buang dah tuh semua dah. Gimana lagi, kalau enggak jalan anjir gue. Nah, ada clay, ada quick ball. Set dah. Energy spinner, Mawile. Ntar, Zacian lah. Buset. Nah, gini kan main gua. Ancol. Pusing. Pusing, pala gua pusing. Begini amat. Ini kalau ko Robin gak ngedrop, gua mawel nih kok. Asli kok. Discordnya apa bang? Cek description. Ada di description. Udah paling bener main PVZ aja sih. Ya, ya. PVZ kan casual ya. Ini juga casual sih, cuma bikin emosi. Pergacaan duniawi sebuah kesalahan, betul sekali. Memang nggak boleh gacha. Memang nggak boleh. Sama Tuhan tuh nggak boleh. Nggak diperbolehkan lah yang namanya gacha-gacha tuh. Makanya judi tuh haram. Ini Dede ini bawa 3 nih. Ini lihat nih tikus nih. Sekarang nih di dunia nyata nih, ini ginian nih udah lebih dari 300 harganya sebiji. Lo kalau bikin ini di dunia nyata, sebiji 300, ini 3 udah 900. ADP yang RR minimal 150 ribu, 2 berarti 300, udah 1,2. Zaciannya 4, satunya sekarang 2,5 lah. Udah sejuta, berapa tuh? 2,2. Belum peritilan macam boss, clay, bola-bola, metal saucer. Ya 2 jutaan. Ini deh kalau di dunia nyata lu bikin dari 0, 2 jutaan. Oke, Reshizard. Cok 1, cok 2. Terus gue di GX. Dor! 300. Mati. Fire Crystal. Empat. Mewtwo, main report, balikin welder. Shit, man. Sekarang wincon gue cuma Zacian sama Cramoran. Dua-duanya gak bisa di great catcher. Door. Okay. There is no way. Boss gue kebuang. Okay, bisa ngeboss tapi. Tapi gimana ngeboss apa? Ini gak mati, ini gak mati. Ini dia pasti GX. Flare strike. Masa gue main double ADP? Gak mungkin lah. Mawel gue juga kebuang tadi. Shit, man. Weh, Wolf Ahmad. Welcome, welcome, Wolf Ahmad. Selamat datang, member. Ntar dulu. Gue kalau ngeboss juga tarik apa? Gue gak bisa pindahin ke Zacian. Dia udah siap welder juga lagi. Shit, man. Mau gak sih gue pukul Reshizard-nya? Ya gak? Mau gak mau dong. Syah, ini chatnya bisa dibikin publik gak? Lord Dimas pengen ngechat. Enggak, jangan lah. Biarin gini aja. Tadi Dimas ya yang nge-challenge gue ya. Bangsat lu, Dim. Jangan gitulah, Dim. Pengen ngechat apa si Dimas? Ini gue sengaja biar tentram. Aman sentosa gue. Maaf bang, jangan minta maaf. Glenn, santai ya tuh Glenn. Ngapain minta maaf?
Oke, scoop up. Balikin lagi Mewtwo-nya, brengsek. Welder lagi. Buset. Bos. Welder. Sudah disiapkan sepertinya yang mulia. Ini next balonnya mau bunuh Zacian gua. Ayo, outreach. Susah sih nih, nggak bisa sih tapi kalah lagi gue. Udahlah, sudahlah. Oh, mau bahas ide turni ya di Discord aja lah ntar. Kok mundur sih anjing? Oh gitu caranya dia. Jadi next turn dia welder, colok lagi dia flare strike yang ini. Wah gila sih ini, what a play kok Robin. Nice. Iya ntar Discord aja, Discord. Ya sudah pusing saya. Ayo buang satu aja nak. Sudah pusing gua. Asli beneran udah pusing. Gak bohong. Ini soalnya dia cuma butuh 3 energi. Dari Giant Heart juga. Mati gua. Lihat aja starting kayak begitu. Ya udahlah mau gimana lagi. Greto Kaca. Tuh lihat. Gua enggak dapat bola loh. Demi Allah, gua enggak dapat bola loh. Bola gua Zacian-nya juga enggak kebuang. Zacian gua numpuk anjir. Ada 3 Zacian numpuk di sini. Enggak bener. Enggak bener. WTF anjir. Hah. Sudahlah, mau gimana lagi? Udahlah, matilah gua. Mati kok, saya menyerah kok. I yield. Gila. Bah. Gila, Saucer gue juga gak nongol. Bentar. Eldegoss bisa bunuh Jirachi. Eldegoss bisa bunuh Jirachi. Cuma gimana caranya? Gimana caranya gue bisa colok 2 ke Eldegoss? 50 tambah 30 ADP, 80 pukul ginian mati, 2 price. Apa aku bang? Iya Ahmad, tadi udah Ahmad. Gila. ADP plus Big Charm gue pernah di OVO Blace. Iya pastilah, Blace tuh gila. Bubar gue juga bubar dit anjir. Ini live khusus member. Enggak, lu yang non member juga bisa nonton. Cuma yang bisa ngechat member only ya. Ya dibakar lagi gue. Oke sekarang. Ntar lu, gimana ya? Jiracinya diangkat lagi, pinter deh. Dia tahu ginian bisa bunuh. Oke, ini juga udah siap di belakang Kramoran, tinggal snipe next turn. Di stem pula gua, Korobin jahat banget kok. Korobin tega banget kok, ya Allah, gua di stem dong. Duar meledak. Tapi emang gue benci banget sih sama balon. Sumpah. Gue kemarin pakai deck Mewtree gue juga dibantai abis sama balon. Udah mati guys. GG Gaming. 0-3 guys. Gila. Pinter banget 0-3. Jago.
03 guys. Halo guys, welcome welcome. Selamat datang di streaming aku. Ya, welcome ya. Enjoy ya. Oh. Energi switch, energi switch. Orang dibunuh energi switch nih, Mas. Iya, di paruh. Cepret. 160. Rasanya gimana, Bang? Anjing banget. Rasanya rasanya anjing banget. Meledak. Pulang gua 03 anjing, pulang hari ini gila. Aku gila. Udah gila gua. Wah, gelo anjir. 03 dong. Ini worst tourney gua so far sih, gua enggak pernah kayak gini. Didit 21 ya, bubar ya. Wah, Ramdan lagi-lagi sweeping Vexora. Gelo. Palu 100% nih Vexora, sakit anjir. Udahlah, kita main casual aja lah. Scoop. Kita casual aja lah. Kita coba pukul-pukulin orang di inilah. Di ladder aja lah. Bangke lo, gua dari tadi dapat match up-nya suram anjir. Nih, gua pakai Darmanitan polos deh. Pakai Darmanitan polos dah. Nih. Darmanitan frost mode nih. Paling meledak juga gua. Darmanitan. Monyet gunung Vmax. Meledak gua. Meledak gaming. Would you like to go first? Yes. I would like to go first. Please. Ya. Yeah. Kamu depan. Ya. Yeah. Training court, quick ball. Ini namanya quick ball gratis, guys. Aduh, listrik. Ya udah enggak apa-apa. Kena bantai Korobin. Gua lead 2 DDN. Terus gua enggak dapat bola. Vexora memang sakit anjing dia. Menang mulu dia. Oke. Okay. Aduh, ini gua enggak berani DDN sih, nanti dulu deh DDN-nya. Duh, tapi dia item lock ya. Bajingan. Gua taruh Dharma lagi deh. Go. Kena bantai gara-gara apa ya tadi ya guys problemnya ya? Oh, deck DDN nih. Gua. Deck DDN nih. Terus apa lagi sih tadi? Ya itulah. Stres. Berubah. Gex. Wey, wayai quick ball semua, enggak ada energi. Hebat banget ya, teman-teman. Gila, keren banget, sumpah aku bangga deh. Ball quick ball. Dedene Jirachi. Aduh, salah gue, ngapain goblok. Duh, salah. Ya udahlah, buang aja lah Jirachi-nya. Salah gue anjir, udah gak fokus nih. Tai. Nah, gitu dong, kasih gue energi. Tapi gak ada switch ya. Bajingan. Gak ada switch ya. Ya udahlah.
menitan belakang deh. Memang harus seperti itu guys kadang-kadang. Aduh, gue bisa pokom dulu tadi. Ah, gue banyak banget salah anjing. Gue bisa pokom tadi. Bodoh. Ini juga gue salah lagi tuh, lihat. Gue harusnya udah bisa nyerang. Tapi bisa gue paralyze ya? 150. 50 paralyze. Udahlah. Gimana lagi anjir, bodoh. Bodoh pisan. Falcro. Gila, gue tadi bisa pokom terus. Bisa cari Darn Vmax. Head. Tentu saja Tails. Aku kan bukan Ramdan. Kalau aku Vexora pasti head. Buang sial moment tetap aja, Dit. Gue udah gak fokus, Dit. Main ginian anjing. Udah kagak bener ini. Gila. Buset, di boss Frostmoth. Ya Allah, gue di lock dong. Ya Allah, gue di lock. Astagfirullahaladzim, aku di lock. Gak bisa pakai item. Udah deh, gue dipukulin. Ya gue tahu paralyzing boltnya bisa stun item. Crushing hammer, Ramdan dong, pasti head. Pasti head dong, copot. Mantap, saya suka. Saya suka. Kau pasti begitu. Tuh scraper dong, dicopot dong. Ini mainan fosil, mainan apa nih? Arctozolt. Arctozolt ya? Gila, gua nggak bisa item. Gak bisa item gaming. Darahnya berapa? 210. 210 ya. Tets lagi dong, tolong Frostmoth. Gue bisa Marni, bisa itu, tapi ngapain? Mending gue freezing headbutt lagi. Pasti Tails dong, namanya juga Falcro. Tuh kan? Betul. Pasti Tails, pasti Tails. Pasti head dong. Betul, pasti head. Lihat. Lihat. Kalau gua pasti Tails, kalau dia pasti head. Itulah konsep PTCGO gua. Ya. Jadi bukan salah gua, guys. Asli bukan salah gua. Emang brengsek. Mati ya lu. Mati ya. Gua guyur ya. Mau lu head ke, mau gua Tails ke, dah gua guyur. Pairing up bang, bodo amat dah, gua menang WO aja, gua kalah WO aja. Udah 1, udah 0-3 gua. Akhir lawan siapa coba gua, sekarang gua tanya. Lawan siapa coba gua tanya. Hah? Siapa yang mau lawan gua? Gua sudah terbully. Raza, Kangaskhan, apa ini Kangaskhan? Snorlax, Jirachi, Arokuda. Hah? Galarian Darumaka, Galarian Darmanitan kecil. Raza SM. Palu lagi head dong. Ya, setidaknya stadiumnya bantu balikin energi. Iya, oke. Okay. Gua setuju. Yang gua gak setuju adalah kenapa giliran gua Tails mulu. Giliran orang head. Kan gua capek. Ya dong. Dia bisa majuin fosil yang satunya gak? Hah?
Oh bisa, bisa majuin fosil satunya guys. Ya udahlah. Gila, bajingan, sebel banget lo, gua lo, kesel lo. Mana gelar Darmanitan gua di prize satu lagi, wadah bos, pak bos. Energi gua berapa di sini? 2, pas banget. Ambil lagi dong. Ambil lagi retrieval, colok gaming dong. Colok lagi. Susah-susah, colok lagi. Ya, pukul ya. 200 ya, door. Ya, tetap dapat prize ya. Jangan salah. Terakhir tinggal gua boss dia. Aduh, Lincoln, dadah Didit. Bang, live setiap hari ya, nggak tentu sih. Tapi nanti hari Kamis sampai Sabtu, gue mau liburan keluarga, jadi tidak akan live. Ya. Kamis sampai Sabtu, mungkin gue siapin video aja. Udah lah, kalah lah, cepet lah lu. Terakhir ya? Oke, cerah dia. Udah terakhir nih, match terakhir nih, gue lawan Raza katanya. Raza siapa? Raza MS ya? Raza SM. Nah. Request. Apa jangan-jangan dia tidak main? Raza. Oh nih Raza. Ayo. Mau begadang? Enggak sih kayaknya. Enggak tahu sih. Soalnya abis ini gue main apaan gitu. Oh Raza ini. Raza viewers. Bocah nih anjir. Masih 11 tahun katanya. Would you like to go first? Ya deh. Viewers nih. Tuh lihat. Lihat. Lihat guys. Lihat. Tuh lihat. Gue mau ngapain nih lihat ya. Nih lu lihat ya. Jadi nih. Dah tuh. Dah. Gak main. Dah. Nih lu lihat nih. Nih. Main apaan begini? Tuh, lihat. Salah siapa gue tanya? Tuh. Cherish. Dede nih. Colok. Go. Untung dapet Cherish, kalau enggak main. Tuh, lihat. Saucer. Air. Untung lihat, kalau gua enggak dapat Cherish gua enggak main. Dan gua buang segitu banyak energi. Gila enggak tuh? Parah ya. Parah banget ya. Nih kan, ice cube apa coba? Ngapain coba? Beacon, mari kita lihat lagi ADP DDD-nya teman-teman. Enggak, ini DDD-nya steel. Beda lagi nih Beacon nih. Sekarang DDD-nya steel. Ya, DDD-nya tapi pakainya steel energi. DDD-nya Zacian ya kan? Tuh lihat DDD-nya lagi. Apa udah biasa? Udah biasa enggak apa-apa. Sehat. Jadi quick ball, Zacian buang, ambil ADP, energi switch dulu, terus Dedene. Gitu lagi. Untung Dedene-nya 3. Mantap. Ngapain sih? 120, 10 damage to each of your opponent's bench Pokemon. What the fuck? Oke, ada spinner. Ya udahlah buang ini mau gak mau ya. ADP. Energi spinner. Ambil air, pergi switch,
Gacian. Dede ini lagi ya, dede ini lagi teman-teman. Woi, tiga tikusnya. Weh, ada tiga tikus teman-teman. Metal Saucer. Tolong. Mundur manual enggak ya? Apa switch aja deh. Alter Creation. Weh, bisa. Akhirnya bisa. Dari tadi kagak bener. Dede ini Zacian, betul. Ini deck Dede ini Zacian ya. Dede ini 3 Zacian 4 udah. Udah gitu aja. Apa Dede ini 4 mau? Bawa tikus 4. Dreamy Revelation. Pusing pala gue ya. Kenapa bisa begini ya Tuhan? Ya Tuhan. Ini lagi Ice Q. Lemahnya apa? Steel kan? Udah lah, gue bunuh dulu lah. Dede Neji X. Lucu, ada-ada aja deh. Evolution Incense. Ice Q lah. Ada-ada aja. Sama Darmanitan kecil lah. Taliti Band lah. Aduh. Maju. Symmetry. Ini kan mimpinya begini dari kemarin ya guys. The Dream. Nah, mimpinya tuh begini. Tapi gak pernah bisa begini. Gitu loh. Dari tadi. Tadi aja kalau draw-nya bukan Cherish. Katakanlah draw-nya Energy Spinner nih. Gue yang mati. Beneran gue yang mati. Gue bisa kalah sama SQ. Bayangin. Gue bisa kalah sama Penguin Kotak. SQ. Yang dimana gak mungkin kalah harusnya. Tapi bisa kalah kalau hand gue kayak tadi. Atau pas draw tiba-tiba energi lagi. Ya, Keeper. Ini gak ngapa-ngapain kan. 120 that's it. 120 spread 40 ke semua. Tambah scope. Lalu bagaimana kabarnya, sehat? Baik Iman. Gak sih, gak sehat sih, gak baik. Ah, palu. Lihat. Kan? Pasti head. Pasti head. Diselamatkan sama Cherish. Pasti head. Pasti. Blizzard. Wow. Wih. Ya, gak usah lama dah. Ah. Coba dari tadi gitu loh, begini loh. Dari tadi gitu loh, begini loh. Kayak udah kayak bonus match anjir terakhirnya lawan gituan. WTF. Dari tadi ya. Sumpah ya. Gue tadi kalau sampai kalah parah banget sih itu ngebreaknya. Malu-maluin banget sih kalau sampai kalah. Oke, kita Twix deh. Gue butuh Aegis Slash. Gue butuh apa lagi? Gue kudu ngedit banget ini. Yo demo yo Band Crushing Hammer. Ayo, gue setuju-setuju aja kalau mau demo. Nih. Terus masukin Duraludon. Ya kan? Masukin Duraludon. Nah, Pokemon Catcher-nya 2. Tapi balon gue pengen tambahin satu lagi sih. Ya gak sih balon 1 apa 2 gitu. Apa 1 aja ya. Energi switch, energi spinner 3 kali ya. Nah, terus ini jadi Duraludon, Aegis Slash, sama apa tadi satu lagi yang gue lupa. Itulah. Iya, ibumu pasti bangga, Bang, bangsat. Bangsat Reavor. Sukses revenge. Hore, akhirnya seorang Falcon mendapatkan 1 poin. Yeay, lawan Penguin ya. Lawan Penguin 1 poin. Akhirnya ya, terima kasih. Terima kasih atas dukungannya ya. Gue mau ngucapin salam buat teman-teman semua. Terima kasih buat dukungannya. Halo. Halo. Halo yang di Jogja. Halo yang di rumah semuanya. Mama, papa, aku berhasil. Ai. Bonus match-nya begitu dong. Menang lo, Dit. Lawan Lincoln. Mantap. Menang lawan Lincoln. Oke, gue cari Aegis Slash dulu lah. Aegis Slash berapa pack sih? Ini gue rada-rada kesel ya. Oh. Minta tuker sama Salamence VMAX. Atau 2 DAA. Hah? Aegis Slash V. Oh ini kerobat. Tuker sama segini banyak. Ya kayaknya gue ada ini mau beli deh. Mau beli pack dulu ke Corobin. Bisa beli gak ya?
udah full fee promo. BRB ambil makan bro, mantap bro, nikmat bunuhin guguk 1 tikus 2. Iyalah lu nikmat banget lah, kolosal anjir. Selamat bang, kata Kurniawan. Iya selamat, makasih ya, makasih Kurniawan. Satu vivid dapat lah ya, G/ dapat ya. Gua kudu beli dulu nih, gua nggak nyetok masalahnya nih. Biasanya kan dulu-dulu tuh pas DAA gua nyetok ratusan pack kan. Ini sekarang gua nggak nyetok gitu. Gua cuma punya champion pet. Mau nggak ya champion pet orang? Ntar G/ adanya di champion pet apa di vivid? Kayaknya di vivid deh. Ntar. Apa? Oh iya di vivid bener. G/ adanya yang gede, gue dapetnya VMAX. Satu poin bisa World Tour PTCG, Uni World Tour naon. Anjir, kata Ilham juga selamat. Ih, makasih Ilham. Makasih Kurniawan. Makasih Ilham Kurniawan, tahu-tahu lu satu orang. Pusing gue anjir. Break banget dah. Pusing gua. Duh, ngapain ya kita ya? Ah, PTCGO, trading card game. Report score. Game 1 aku menang. Ye, aku menang, Ma. Aku menang 1-3. Aduh ya Allah. Ya Allah 1-3. Ya Allah 1-3. Yeay. Didit juara berapa Didit? Juara 2 anjir, mantap. Belum, Deng. Oke, Princess Yaoran lagi lawan Vexora nih. Final nih. Lincoln 2-2, Wonderkid 2-2. Falcro 1-3. Wish. Mantap, 1-3. Gila jago banget. Jago banget. Kita ngapain deh? Anda pusing, saya senang. Main apa ya? Ayo main apa? Masa PVZ enggak deh? Ntar gue bingung, gue mau nyetok vivid. Mana ya? Coba gue PC ke Robin. Robin Winyoto. Message. Kok bisa beli viv gak? Ntar deh gue nyetok, terus gue coba bikin deck-deck macam-macam. Gue harus bikin deck-deck dulu nih. Ini gue udah gak bisa nih pakai deck ini lagi nih. Gue kudu bikin yang aneh. Ya. Kayak kemarin tuh double, tuh domba, tuh brengsek. Ya, gue banyak-banyak yang mau gue bikin nih di sini nih. Ya. Butterfree. Charizard. Ah, Salazard. Masalahnya gini loh, gue tuh gak mau bikin deck yang ke-counter sama satu deck kayak tadi. Jadi kayak ADP Zacian nih, makanya gue harus bawa Aegislash, gue harus bawa Duraludon, kayak gitu. Biar gue gak ke-counter kalau ketemu Obstagoon sama Decidueye kan. Kayak tadi kan Mawel bisa aja bocu, pas gue nurunin Mawel gak ada basic, tai. Kalau ada basic, menang. Coba deh, Salazard ya sekali ya. Gue mau coba Salazard sekali nih guys. Gak sekali dulu deh, last deh. Gue pengen coba Salazard. Mungkin turni next. Rabu sih gue gak ikut ya. Rabu besok gue gak ikut. Gue mau keluar. Terus Kamis gue mau keluar kota. Sampai Sabtu. Minggunya turni yang holiday. Yang tanggal 27 yang di Two Storm Pass. Ya, yang udah dipublish juga tuh. Registrasinya di Instagramnya Pokemon Official. Nanti tanggal 27 gue datang ke sana. Ngevlog juga. Seperti biasa di Storm Pass. Jadi yang mau ikut-ikut. Langsung aja ke Storm Pass. Tapi jangan lupa isi formnya dulu ya. Bakalan rame banget itu tanggal 27. Tuh kan pasti nge-break. Tanggal 27 bakalan rame banget. Ya jadi mungkin itu akan off stream. Kamis, Jumat, Sabtu. Dari mulai Rabu ya. Rabu gue udah pergi siangnya. Kamisnya tuh keluar kota. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya itu 5 hari no stream. Ya jadi makanya mungkin besok Senin sama Selasa gue akan streaming. Full. Siang, malam, 2 kali. Ya biar kalian ada tontonan karena gue nggak streaming 5 hari nanti, bye bye. Ya hari ini unlucky tapi nggak apa-apa, itu bukan berarti decknya jelek, mungkin lagi bocu saja ya.
Oke, quick ball, buang stem ya. Daripada dibuang mending dipakai. Enggak deh, buang aja. Buang aja sekarang. Ku salamence deh. Ini sih kudu salamence ya, salamentret. Colok satu, go. Ya karena ini mat party, jadi gue bisa Sonic 40 gitu. Ya yang rumahnya deket-deket Tustompas, cowok gue juga jauh sih sebenarnya dari Tustompas. Yang rumahnya deket-deket sana, yang mau mampir-mampir, langsung aja bisa ke Tustompas. Rame kok di sana, bakalan rame banget. Ini turninya rame ya, nggak kayak turni biasa kemarin. Turnamennya bakalan open soalnya, bisa puluhan orang dan juara satunya itu dapat box, sword shield sama buy turnamen. Jadi nanti regional pas lu ikut, lu tapi champion di turnamen besok, lu ngebuy satu round, jadi lu udah dapat win satu, gitu. Dapat advantage di situ. Memory capsule ya, gue tahu nih. Jadi bundle lebihnya sekarang berubah ya, jadi di Gersby, terus tapi pakainya mat party gitu, pakai memory capsule. Oke bang, kalau udah langganan bisa langsung dapat notifikasi ya? Enggak, Glenn, lo kalau mau notifikasi harus pencet lonceng. Coba lo lihat channel gue di kanan tuh ada lonceng, udah dipencet belum? Kalau udah dipencet, setiap live stream pasti dapat notif. Ya nggak perlu member, nggak perlu apapun. Member itu cuma lo bisa kayak gini nih, di sebelah nama lo tuh ada badge, terus lo bisa pakai emoji-emoji khusus, kayak gitu. Waduh, udah diswell lagi, brengsek ya kamu ya. Sudah, kalau begitu mau nggak mau ya research. Kalau nggak aku nggak main. Pokom. Salamence VMAX. Gue bisa high hit blast tapi buat apa? Gue bisa tank pull tapi buat apa? Menarik. Mending high hit blast gak sih? Gue bunuh Sinistinya. Yap. Terus kalau dia gak swell lagi. Tapi tumben-tumbenan lo ginian bawa chaotic swell. Gila. Tumben-tumbenan lo. Mad party. Oke. Okay. Ini enak nih, bisa gua cicil-cicil nih. 40-40 ya. 40-40 mati-mati. Selama dia belum berubah jadi Digger's B sih fine. Kalau udah berubah yang PR. Tuh kan swell lagi. Gila. Rese banget sih sumpah demi apapun. Sumpah ini tai sih. Gak mati kan? Oke, okay, nice. Oh bisa tukar Pokemon, wow. 40-40 kamu mati ya? Gila, gue bisa begitu. Nah, gitu. Dua prize, kasih gue energi, nice. Nice, dua energi. Bisa welder, bisa cicil lagi. Tinggal bunuh ini sama Dede Nek, wincornnya. T-break. Untung dia gak berubah loh, jadi Digger's B. Kalo dia jadi Digger's B, tebel soalnya. Oke. Bos, oh dibunuh, oke. Berapa sekarang? 140, berarti udah ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oh, quick ball. Gini deh, welder dulu. Welder. Ada Elder Ghost. Gue bisa Sonic Double, bisa Max Wings. Pokom. Apa ya? Charizard, Crobat, Charizard deh. Akrobat dulu deh, akrobat deh. Jadi gue colok satu.
Quick Ball Boss, Bilginian, Taro, Crobat. Nice. Take it. Sekarang gini. Gue bunuh ini sama bunuh belakang. Harusnya sih aman ya. Buang lagi, draw 2. Besok streaming apa ya guys? Besok abis juhur apa abis asar ya? Kita PVZ dulu kan, kelarin PVZ. Abis itu malam. Kan hari ini udah PTCGO. Kemarin horor udah. Malam apa ya? Kalau story, gue lagi gak bisa commit ke story. Gue lagi gak bisa commit untuk Cyberpunk atau Valhalla atau gitu-gitu sih soalnya. Malamnya main apa ya? VGC. VGC tim gua belum siap. Aduh, mana ya? Main apaan? Apa casual aja ya? Siang, sore PVZ, terus malam apa gitu, Platypus gitu. Insan Aquarium atau apalah. Jangan ini dulu, jangan poke dulu. Hari ini udah poke, kemarin poke, poke mulu. Bosan gua. VGC kali ya? VGC, gua pinjem tim dong, rental. Nah kan, bingung kan lu? Bingung kan lu pada Mad Party bawa Swell. Bawa Swell 2 lagi. Oh, The House. Gila kali lu. Lu bunuh gua. The House. Wah, ada ginian lagi. Di Claw Slash gak mati. Di Claw Slash ini baru mati 200. PVZ 2 udah bang. Ya, ntar dulu lah. PVZ 1 dulu lah besok. Hamster Ball, VGC, Sabi yang rentalnya juara 1 PTC aja. Boleh. Boleh. VGC boleh, VGC. Malam ya VGC ya, boleh. Kita coba-coba tim. VGC lebih hype soalnya. Kalau main kartu kan lebih mikir. VGC juga mikir sih. Cuma kayak ya udah Pokemon lo itu, ya udah itu gitu. Kalau kartu tuh macam-macam, apapun bisa terjadi. Oh, bisa gua snipe lagi nih makanan nih. Diturunin sama dia. Pak. Makan nih salah mencret. Aduh, bench barrier. Oh, bench barrier, musuh terbesarku. Sedep, 200. Oke. Okay. Bench barrier lagi. Tahi lah. Ya udah, ini mah gue. Elah. Boss order ini, ya kan? Deden, tadi lu gue bisa kalah nih anjir. Welder gue udah habis ya. Bentar, gue masih ada Elder Ghost kan? Ya, gue masih ada Elder Ghost. Aneh anjir. Mad Party bawa Swell 2 biji itu sih. Itu kaget sih gue tadi. Gila, makanya gue kan sengaja tuh tadi Giant Heart-nya. Apa maksudnya energinya gue abisin di Volcanion. Gue tahu gue ada Giant Heart. Gue tinggal taruh Giant Heart. Gue tarik lagi 2. Gue welder gitu kan. Dia turunin lagi Swell-nya. Gelo. 2 loh. Maksudnya iya sih Swell. Masa iya bawa 1 gitu kan. Biasanya orang kalau bawa Swell paling gak 2 lah. Masalah Mad Party. Siapa Mad Party bawa Swell? Oh, Mad Party dugong lagi. Benci banget nih gue nih sama si kampret yang satu ini nih. Gue gak usah cengar-cengir lo anjir. Ini kan bawa di Grisby. Jadi darahnya cepet 30 tapi bisa pakai Mad Party, curang anjir. Tarik mang Mew-nya. Ini Mew-nya maju sendiri. Gak usah gue tarik. Mew-nya maju sendiri, gak usah gue tarik. Cuma gue gak bisa pukul. Eh,
Elder Ghost ada kan? Ini lock welder. Ayo dong. Dah. That's it. Dah. Bang pakai deck Sandakonda. Sandakonda gue masih ada enggak ya? Gue sih pengen bikin deck yang kemarin tuh yang Sandakonda Fighting Box. Bang hadir dulu ya, gue ada urusan. Waalaikumsalam Indra. Thank you Indra udah mampir ya tadi ya. Bang VGC lagi dong. Ya udah besok malam ya VGC ya. Gue nyiapin tim-tim rental dulu. Udah mati dia nyerah dia. Ntar dulu. Salah kok. Kodek Wizard anjir. Ntar gue pengen nyobain list yang kemarin. Orang-orang nih Sandakonda gue udah ada nih 3. Cuma orang-orang tuh gak yang Sandakonda 3 kemarin gue lihat. Nih orang pakai bawa ginian. Nih. Gue juga di dunia nyata main ginian sih. Main Marshadow Macem yang di deck Mewtry. Bagus ini. Dia GX-nya ini underrated. 200 tapi dia jadi sturdy loh. Lu bisa guarantee KO next turn. Jadi lu GX, abis itu lu 100 blows impact, mati duluan dia. Tapi next turn lu mati emang. Cuma ya gitu, jago. 4 energi loh. 4 energi ekstra, ekstra 1 doang dia jadi sturdy. Bawa gitu lah, bawa double. Tesuto. Ya tadi ada Alex donate ya. Sorry Alex, tadi udah keburu dimatiin streamnya. Ya Ibu Negara kemana? Ibu Negara lagi di rumahnya. Tadi sih abis main kartu dia sama anak-anak Foxtail lainnya di Pluit. Cuma gue kan lagi di rumah. Tadi abis ngecaster di event juga. Jadi gue gak bisa ikut. Ibu Negara ada kok aman. Kapan bikin konten sama Ibu Negara? Gue masih gak tahu kapan. Karena susah, gue Rabu mau cabut. Dan Rabu juga cabutnya sama dia. Jadi kayak... Kamisnya gue keluar kota tapi sama keluarga, jadi nggak tahu bikin kontennya kapan. Itu gue aja. Thank you Alex ya, thank you semuanya.